Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi teman-teman, hari ini aku mau ngecat kamar aku. Dan ini maaf kalau misalnya suara aku masih agak kurang jelas, karena masih dalam proses pemulihan. Dan alhamdulillah udah agak membaik. Jadi ini aku lepasin semua stiker-stikernya. Nanti mau langsung aku cat. Dan ini aku lepasin semuanya. Kalau misalnya ada yang menempel, itu aku kikisin pakai alat, tapi aku nggak tahu itu namanya apa. Ini aku pakai cat merek Petalit, dan sebelum dicat, itu catnya udah aku campur sama thinner. Kalau udah dicampur, itu diaduk-aduk dulu sampai mengental, terus baru lanjut ngecat. Di sini aku dibantuin sama pacar aku dan juga sama kakak aku ya, teman-teman. Thank you.
too much. I held your hair back when you were throwing up. So let me apologize. I'll make up for all those times. 'Cause you left. Abis ngecat, aku mau beresin bekas cat yang nempel di lantai. Sekalian buangin sampah-sampahnya. Ini langsung aku beresin karena emang kalau terlalu lama, nanti sisa cat yang nempel di lantai itu susah buat dihilangin. Ini sampahnya langsung mau aku buang ke dapur, dan aku mau lanjut buat ngepel. Ini aku gosok-gosokin, sampai catnya itu benar-benar lepas. Dan emang ada sebagian cat yang udah kering, dan itu agak susah buat dihilangin. Ini aku pel-pelin semua bagian lantai yang terkena cat. Dan ini emang agak susah ya teman-teman. Kalau udah dipelin semua, ini aku mau lapin pakai lap kering. Habis itu aku mau lanjut beresin kamar aku. Ini aku gantung lagi rak jilbab aku. Dan tas-tasnya aku gantungin lagi. Karena berhubung waktunya gak cukup, jadi kita lanjut part 2 ya teman-teman. Assalamualaikum. Bye.